Matian Otot Apipul Huda. Pas dia. Iya, kita lihat di sini kecintaan Apipul Huda terhadap PSMS Medan. Latihan tambahannya adalah mengangkat ini ya. Mau ngapain, Bang? Abang, aduh. Oh, memperbaiki lapangan. Pak, nunggu apa sebentar ya, Pak ya? Iya, Pak. Wah, legend kita Bang Colin Misrun juga langsung memantau ya. Sedap. Kita lihat di sini. Jadi stadion atau rumput-rumput dari kebun bunga itu sepertinya akan ditimbun terlebih dahulu dengan pasir. Kemudian ditanam lagi nanti, Bang. Tanam ubi, Bang. Kok enggak buat kos-kosan aja, Mama? Tanam ubi, kakung. Ini dia ya. Tanam buat di ladang, Bang. Jadilah kerjasama seluruh orang-orang yang tinggal di kebun bunga. Dan kita coba akan tanyakan kepada Fajar. Gimana, Jar, tanggapannya? Karena Fajar di sini langsung sebagai kepala proyek. Oh, gila, six pack pal. Kayak Ari Serigala itu. Bosnya ini. Iya, itu makanya, Bang. Tahu kali kami siapa yang mendanai pun tahu. Orang bikin proposal. Ini aja jelas, Fajar. Cair. Ini untuk apa? Biset dan apa ya? Biset dan trisetnya ya. Latihan yang dilakukan ya. Mengatur aja lah, Bang. Siap, 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 siap. Dan. Ya, Bang lah. Kok jangan lah? Ini kan latihan tambahan. Siap, siap, siap. Nah, silakan tar. Tar. Latihan otot Apipul Huda. Pas dia ya. Nampak kali ini sering dirambung-rambung nih. Cuman aja. Memang kau ini untuk stamina kau gitu, Ja. Makanya kau tadi rajin kali ya. Atau kau jilat atau cuman ini, Ja? Biar dapat sepatu dari Bang Apipul kau atau cuman aja? Coba cerita dulu, Ja. Ah, kita lihat nih ya. Gila memang ya. Masuk kloter kedua. Ini yang perlu. Ini yang perlu dia. Untuk apa dia buat kompor itu? Biar ada aja, biar Abang dikenal orang. Dibenci orang ya, Bang. Dekat lah, Bang. Nah. Benci orang ya, Bang. Kenal orang. Mana pula? Siapa yang benci sama Abang? Bangnya dibelong benci sama Abang kan enggak mungkin, udah jelas beda. Pon punya, Karunited punya. Kita kan jelas. PSMS Medan. Nah, jelas dia idola. Terima kasih, Bang ya. Kembali. Inilah dia pekerja-pekerja. Silih berganti untuk PSMS Medan memperbaiki kualitas rumput dari Stadion Kebun Bunga sebelum pemain-pemain PSMS kembali berlatih di hari Jumat. Hari Rabu ini sepertinya nggak latihan PSMS Medan. Jadi hari Kamis lah. Hari Jumat lah akan latihan. Itu dia. Awan mendung. Stadion Kebun Bunga, lapangannya di timun pasir. Kegiatan Apipul Huda selama hari Rabu ini nambah-nambah dengan anak-anak Kebun Bunga. Jadi saling berbagi ilmu juga. Di sinilah pentingnya mungkin senior ya. Setelah tadi membantu membantu apa rumput. Nah, ini kemudian yang berikutnya. Siap. Hijau kali.